teman-teman media yang saya hormati, baru saja rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan dari rapat terbatas yang langsung oleh dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, ingin kami sampaikan beberapa hal. Pertama, alhamdulillah, total 243 orang, termasuk diantaranya 5 orang tim Aju yang kita pulangkan dari Wuhan telah tiba dengan selamat di Natuna. Mereka akan melalui masa observasi selama 14 hari. Masa observasi ini juga akan dilakukan oleh 42 tim penjemput WNI dari Wuhan. Sehingga total orang yang akan menjalankan observasi adalah 285. Sampai saat ini, alhamdulillah mereka dalam kondisi sehat. Yang kedua, Menteri Kesehatan bersama dengan tim akan membuka kantor di Natuna. Dan juru bicara dari Menteri Kesehatan dari waktu ke waktu akan menyampaikan update perkembangan. Yang ketiga, penerbangan langsung dari dan ke mainland RRT ditunda untuk sementara mulai hari Rabu pukul 00:00. Yang keempat, semua pendatang yang tiba dari mainland China dan sudah berada di sana selama 14 hari untuk sementara tidak diizinkan untuk masuk dan melakukan transit di Indonesia. Yang kelima, kebijakan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan dan visa on arrival untuk warga negara RRT yang bertempat tinggal di mainland China untuk sementara dihentikan. Dan yang keenam, pemerintah meminta warga negara Indonesia untuk sementara tidak melakukan perjalanan ke mainland China. Demikian yang dapat kita sampaikan dari hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Demikian, terima kasih.